Dimohon hadirin untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengaturkan pantun kepada Bapak dan Ibu. Sungguh enak gulai nangka, gulai cawan batang keladi. Hati senang tiada kira berjumpa dengan Bapak Ibu di acara ini. Nak duo pantun seiring. Jarum terpatah di atas kaca, kaca terbelah menjadi dua. Assalamualaikum mulanya kata, sebagai awal mula acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Bapak dan Ibu kami undang dengan hormat, kami sambut dengan ceria. Hati yang jernih, wajah yang bersih, yang disambut sudah bersambut, yang dinanti sudah pun tiba. Hadirin yang kami hormati, tiada kata yang pantas disebut dan selalu diucap selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat-Nya jua kita dapat hadir pada acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Batanghari ke-74, tanggal 1 Desember tahun 2022 dimulai. Hadirin yang kami hormati, basah hati mengingat, basah lidah dengan kalimah. Marilah bersama-sama kita membaca Ulum Quran yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Bustami Usman, SAG MPDI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifin al mukhlasin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Al-Quran pedoman umat membawa kebenaran di setiap ayat, penuntun hidup supaya selamat, selamat dunia maupun akhirat. Marilah sejenak kita menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh saudara M.I.T.O.A. Mardotila, juara 2 tilawah golongan dewasa pada MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-51 di Kota Sungai Penuh tahun 2022. Kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Munadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu عاد. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan pidato pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-74 tahun 2022 oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari kepada Ibu Anita Yasmin SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriring balam dengan berbah, berbah bersarang di rumpun bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah tersusun jarinan 10. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta memohon bimbingan dan petunjuknya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-74 Kabupaten Batanghari tahun 2022, dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin para undangan kami hormati, mengawali pidato pembukaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-74 tahun 2022 ini, tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul tentunya di ruang rapat DPRD Kabupaten Batanghari ini melaksanakan rapat paripurna memperingati hari ulang tahun ke-74 Kabupaten Batanghari tahun 2022. Selanjutnya juga salawat teriring salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya semoga kita semua dapat mensuri tauladani sikap dan tingkah laku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin para undangan yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batanghari mengucapkan selamat datang di gedung DPRD Kabupaten Batanghari. Dan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga kehadiran Bapak Ibu pada undangan sekalian dapat menambah semangat dan kebahagiaan kami dalam menjalankan tugas dan melanjutkan cita-cita pembangunan Kabupaten Batanghari yang kita cintai ini. Hadirin para undangan yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa peringatan hari ulang tahun merupakan kegiatan rutin yang kita adakan setiap tahunnya. Di tahun 2022 ini, Kabupaten Batanghari tentunya sudah berusia 74 tahun, Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon maaf atas segala keterbatasan, kekurangan dalam pelaksanaan rapat paripurna HUT ke-74 Kabupaten Batanghari tahun 2022 ini. Apapun kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, tentulah tetap menjadi satu kebahagiaan yang patut kita syukuri bersama-sama. Memperingati hari bersejarah merupakan salah satu bentuk upaya untuk memahami dan menghargai kisah-kisah perjalanan sejarah suatu daerah. Dan apa-apa saja yang telah berlangsung, serta apa-apa saja yang belum tercapai dan menjadi cita-cita pembangunan kita bersama. Kita dalam hal ini pemerintah daerah, DPRD, Forkompimda, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Batanghari dituntut agar melakukan percepatan serta pemerataan untuk pembangunan sesuai dengan potensi daerah Kabupaten Batanghari. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan napak tilas dan selayang pandang Kabupaten Batanghari agar kita dapat merenungi bersama perjalanan Kabupaten Batanghari dari dulu hingga hari ini. Kabupaten Batanghari merupakan salah satu kabupaten yang tertua di Provinsi Jambi, yang berdiri pada tanggal 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi nomor 81/KOM/U tanggal 30 November 1948 dengan pusat pemerintahannya pada waktu itu di Kota Jambi. Peringatan hari ulang tahun Kabupaten Batanghari pada awalnya diperingati setiap tanggal 29 Maret. Dan hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1958 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 5 tahun 1983. Karena adanya perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat dan para ahli sejarah, akhirnya dengan berbagai pertimbangan serta kajian naskah pemerintah, maka peringatan hari jadi Kabupaten Batanghari diperingati setiap tanggal 1 Desember yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 20 tahun 1993. Kabupaten Batanghari pertama kali dimekarkan pada tahun 1965 dengan ibu kota Kenali Asam, dan Kabupaten Tanjung Jabung dengan ibu kota Kuala Tungkal. Dikarenakan Kenali Asam letaknya kurang representatif sebagai ibu kota, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1978, ibu kota Kabupaten Batanghari dipindahkan ke Muara Bulian. Sejalan dengan era reformasi dan tuntutan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999, Kabupaten Batanghari kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten. Kabupaten Batanghari dengan ibu kota Muara Bulian dan Kabupaten Muara Jambi dengan ibu kota Sengeti. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin para undangan yang saya hormati,
Kabupaten Batanghari setelah pemekaran tentunya memiliki luas wilayah 5.804,53 km dengan jumlah penduduk 350.000 jiwa lebih yang tentunya tersebar di 8 kecamatan, 110 desa dan 14 kelurahan dalam sejarah dan mencatat dari tahun 1950 sampai saat sekarang ada beberapa nama yang menjadi bupati atau kepala daerah Kabupaten Batanghari, yaitu yang pertama Nurdin tahun 1950 sampai dengan 1952, dilanjutkan kepada M. Jamin Datuk Bagindo tahun 1952 sampai dengan 1953, dilanjutkan Bapak Haji Abdul Manap pada tahun 1953 sampai dengan 1954, dilanjutkan kepada Mado Langgeng di tahun 1954 sampai dengan 1956, dilanjutkan oleh R. Sunartio pada tahun 1956 sampai dengan 1957, dilanjutkan oleh Haji Ali Sudin pada tahun 1957 sampai dengan 1958, dilanjutkan oleh Haji Bakri Sulaiman pada tahun 1958 sampai dengan 1966, dilanjutkan Dr. Randas Hazet Muhtar DM pada tahun 1966 sampai dengan 1968, dilanjutkan kepada Raden Suhur pada tahun 1968 sampai dengan 1979, dan dilanjutkan kepada Dr. Randas M. Rajai sebagai PLH di tahun 1980, dan dilanjutkan kepada Dr. Randas Haji Hasib Kalimuddin Syam di tahun 1980 sampai dengan 1991, dilanjutkan kepada Bapak Haji M. Saman Hatip SH di tahun 1991 sampai dengan 2001, dilanjutkan kepada Haji Abdul Fattah SH di tahun 2001 sampai dengan 2006, dilanjutkan lagi kepada Saudara Insinyur Haji Syahir Sah SY di tahun 2006 sampai dengan 2011, dan dilanjutkan kepada Pak Haji Abdul Fattah SH di tahun 2011 sampai dengan 2013, dilanjutkan Saudara Sinwan SH dari tahun 2014 sampai dengan 2016, dilanjutkan kepada Saudara Yazirman SEMSI, Pejabat Bupati Batanghari tanggal 1 sampai dengan 17 Februari 2016, dan dilanjutkan kembali oleh Insinyur Haji Syahir Sah SY di tahun 2016 sampai dengan 2021, dan Bapak Muhammad Fadil Arif SE dari tahun 2021 sampai dengan hari ini. Hadirin para undangan yang kami hormati, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-74 tahun 2022 ini merupakan masa tahun ketiga masa keanggotaan DPRD Kabupaten Batanghari periode 2019-2024 dan tahun kedua masa periode Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Ada tiga tugas pokok dan fungsi DPRD, diantaranya pembentukan peraturan daerah, penganggaran serta pengawasan. DPRD juga dapat menjaring aspirasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan atau aspirasi yang disampaikan langsung ke DPRD. Untuk mewujudkan Kabupaten Batanghari yang tentunya lebih maju, kita semua harus bersama-sama, bersatu, bergandengan tangan, bekerja keras, bahu-membahu dalam menciptakan kesejahteraan rakyat Kabupaten Batanghari. Sehingga semua yang kita kerjakan tentunya betul-betul untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Batanghari. Bapak Wakil Gubernur Jambi, hadirin para undangan yang kami hormati, selain tugas pokok dan fungsi DPRD, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin diantaranya rapat badan musyawarah, rapat komisi dan rapat badan anggaran, serta fraksi-fraksi dan rapat khusus dan rapat badan kehormatan serta rapat bapemperda, serta melaksanakan reses dan kunjungan kerja. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami, pada kesempatan ini pula, kami DPRD Kabupaten Batanghari juga ingin sekali mengapresiasi dan menyampaikan berbagai prestasi yang diraih Kabupaten Batanghari
baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Yaitu yang pertama, Kantor Kesbangpol peringkat 2 capaian kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat kabupaten kota Jambi. Mohon berdiri. Kesbangpol. Ya, kami lanjutkan. Yang kedua, Kabupaten Batanghari sebagai peringkat 1 Lomba Pawai Mobil Hias tingkat provinsi tahun 2022. Kemudian yang ketiga, Kabupaten Batanghari mendapat predikat pertama nasional sebagai Kabupaten Layak Anak. Kemudian yang keempat, Kabupaten Batanghari peringkat 40 nasional untuk pelaksanaan program transformasi perpustakaan kabupaten dan kota berbasis inklusi sosial. Yang kelima, Kabupaten Batanghari menerima predikat wajar tanpa pengecualian selama 6 tahun berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Batanghari. Kemudian yang keenam, Kabupaten Batanghari memperoleh nilai 90,4 kategori sangat baik atas predikat penghargaan penilaian mandiri BKPMRI atau Kementerian Investasi dengan peringkat 1 se-Provinsi Jambi. Pencapaian ini juga merupakan pencapaian tertinggi di Provinsi Jambi tentunya. Kemudian Kabupaten Batanghari memperoleh penghargaan sertifikat akreditasi nasional untuk UPTD Laboratorium Dinas LH sebagai laboratorium penguji. Kemudian yang terakhir, Kabupaten Batanghari juara 1 atas penghargaan penggunaan bahasa Indonesia dalam pelayanan publik se-Provinsi Jambi. Bapak Wakil Gubernur Jambi, hadirin para undangan yang kami hormati, demikian pidato pembukaan paripurna Dewan Rakyat Kabupaten dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-74 tahun 2022 ini saya sampaikan. Serta acara selanjutnya akan kami kembalikan kepada pembawa acara, kami persilahkan. Hadirin undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita dengarkan laporan umum Bupati Batanghari pada Bapak Muhammad Fadil Arif, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bisa mengikuti sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Batanghari yang ke-74 pada tanggal 1 Desember tahun 2022. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, Ketua, para Wakil Ketua anggota DPRD, Sidang Dewan yang terhormat, dirin yang berbahagia. Dapat kami sampaikan di sini bahwa tahun ini HUT Kabupaten Batanghari kita mengambil tema Serentak Beragam Menuju Batanghari Tangguh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa filosofi orang Batanghari selalu kompak, selalu seia sekata, sehingga dituangkan dalam semboyan daerahnya itu serentak beragam. Kadang-kadang dipelesetkan orang menjadi serentak beragam. Nah, ini bahaya dia. Kalau serentak beragam banyak bunyi dia. Tapi filosofi ini perlu menjadi pengingat kita bersama bahwa seberat apapun kita, sulit apapun pekerjaan kita, apabila kita lakukan bersama, bahwa ini bisa kita selesaikan dengan keterpaduan, sinergisitas di antara kita semua. Saya juga mohon maaf Pak Wagub, tadi Pak Wagub pas datang ke rumah dinas menyampaikan, wah pakai baju hijau hari ini. Nah, saya jelaskan di sini Bapak Ibu semua, kemarin saya ingatkan sekretaris Dewan, tolong bendera Kabupaten Batanghari, yang dulu dengan susah payah didirikan kabupaten kita oleh sesepuh kita dipasang di setiap kantor-kantor kita semua. Nah, ini mungkin sudah terpasang, alhamdulillah. Baju hijau ini dipilih Pak Agup karena bendera Batanghari ini warnanya dominasinya hijau.
bukan karena Pak Wagub Ketua Dewan Suruh PKB. Nah, ya Pak Wagub ya. Tapi kebetulan karena Pak Wagub Ketua Dewan Suruh PKB PLBIS ya. Dan memang semakin waktu, semakin hari Warno ini sedikit sensitif bagi kita semua. Padahal yang dihitung KPU bukan Warno ya, tapi jumlah suara ya. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, Ketua, para Ketua, Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang dirahmati dan berbahagia. Dapat kami laporkan di sini bahwa sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2021 yang menyatakan tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Batanghari tahun 2021-2026. Di sana dapat kami singkat yang lebih dikenal dengan OPD di Batanghari dengan 36 program kegiatan prioritas yang tentunya harus kami bersama Bang Bahtiar dengan dibantu dan dikung oleh kawan-kawan anggota DPRD di Kabupaten Batanghari harus mewujudkannya di Kabupaten Batanghari yang kita cintai ini. Yang pertama adalah petani cerdas. Potensinya diniatkan bahwa begitu banyak lahan-lahan pertanian dengan berbagai subtekstur, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan yang belum optimal hasilnya akibat dari petani yang belum cukup keberdayaannya, yang belum cukup kompetensinya. Maka di tahun 2022 ini kita sudah tambah penyuluh pertanian sebanyak 25 orang sehingga saat ini jumlahnya 96 orang. Kita harapkan penyuluh ini akan mendampingi petani supaya petani kita hasil produksinya lebih optimal untuk menaikkan nilai tukar petani dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani berserta anggota keluarganya di Kabupaten Batanghari. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani yang kita pahami bahwa 82% orang Batanghari bergerak di sektor pertanian, yaitu pengolahan jalan produksi dan jalan usaha tani yang tahun ini alhamdulillah dapat kita kerjakan sebanyak 6 paket dan tentunya harus kita tambah di tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, optimalisasi pertanian. Kita tahu salah satu yang membuat produksi pertanian menjadi tidak optimal adalah bibit yang tidak memadai atau yang kurang kualitasnya. Sehingga tahun ini kita menyalurkan bibit padi sebanyak 37.250 kg untuk 1.450 hektar lahan. Kemudian bibit kacang tanah sebanyak 1.500 kg, bibit manggis sebanyak 10.000 batang, bibit durian sebanyak 1.000 batang, dan bibit jeruk sebanyak 1.336 batang. Kemudian bibit tanaman perkebunan, tahun ini kita telah menyiapkan mulai tahun 2021 bibit sawit bersubsidi sebanyak 10.000 dan dilanjutkan di tahun 2022 sebanyak 60.000 batang. Sehingga nanti kita harapkan sawit di Batanghari adalah sawit yang produksinya bisa setara dengan kebun-kebun yang dimiliki oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Batanghari. Kemudian juga untuk membuat varietas yang lebih banyak, kita menyediakan bibit kelapa ganja sebanyak 1.500 batang dan bibit pinang sebanyak 3.000 batang. Yang keempat, pelayanan keliling desa, kelurahan untuk pembuatan administrasi kependudukan. Kita tahu bahwa ini belum optimal kita lakukan karena fasilitasnya hanya satu, kendaraannya, tapi menurut laporan yang tercatat di kami, sudah bisa melayani 38 desa yang jauh dari pusat-pusat kecamatan. Yang kelima, jaminan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Batanghari yang kurang mampu atau nasibnya saat ini masih dalam kategori miskin. Di mana kepesertaan BPJS kesehatan tahun ini sebanyak 152.252 peserta atau 44% dari jumlah penduduk Kabupaten Batanghari. Dengan tingkat capaian universal health coverage atau kepesertaan dari jumlah total penduduk di samping yang ditanggung oleh pemerintah juga secara swadaya untuk membayar BPJS kesehatan sebesar 91.68%. Tentunya menjadi PR kita bersama supaya UHC ini bisa kita tingkatkan di angka 98%. Yang keenam, menjalankan program dokter tangguh. Ini banyak pertanyaan dari kabupaten kota lain yang mobil hilir mudik. Dokter tangguh ini diniatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang aksesnya menuju paskes terbatas atau memang dengan pengetahuan yang terbatas sehingga tidak melakukan cek kesehatan atau melakukan pengobatan di tempat paskes yang ada di Kabupaten Batanghari. Yang saat ini sampai dengan akhir bulan kemarin, dokter tangguh yang berjumlah 8 orang dan dibantu dengan perawat 8 orang serta supir 8 orang telah melayani
5.528 orang yang didatanginya ke rumah-rumah warga yang ada di Kabupaten Batanghari. Kemudian yang ketujuh, kita melaksanakan program Rumah Bunda, yaitu yang tersentral di setiap kantor camat sebagai tempat menampung aspirasi ibu-ibu yang ada di Batanghari untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap kegiatan yang ada di rumahnya, baik menyekolahkan anaknya, mengobati keluarganya, maupun inspirasinya untuk membuka usaha. Yang kedelapan, pemberdayaan wirausaha wanita. Ini kita kerjasama dengan Dekan ASDA dan PKK. Tadi salah satu yang disampaikan Ibu Ketua DPRD bahwa lomba-lomba hias ini sudah mulai menang ya. Tapi tentunya ini masih banyak yang perlu kita tingkatkan. Yang kesembilan, percepatan perbaikan atau pembangunan jalan antar desa, kelurahan, dan antar kecamatan. Posisi terakhir dari rencana yang kita tetapkan dan kita harap bisa selesai di tahun ini, bahwa kita mengalokasikan anggaran sebesar 271 miliar lebih yang untuk menangani ruas jalan di Batanghari sepanjang 120,75 km. Kita ketahui bersama tidak akan bisa meningkat ekonomi orang Batanghari apabila jalannya tidak representatif. Yang ke-10, penerangan jalan kepada seluruh wilayah Batanghari. Kita sudah berkomitmen bahwa seluruh PPJ yang didapat oleh Kabupaten Batanghari akan kita anggarkan kembali untuk lampu jalan, karena filosofinya jelas. Potongan yang didapat dari warga yang membayar rekening listrik itu digunakan untuk pelayanan kembali kepada warga yang dikenakan pajak penerang jalan. Tahun ini dianggarkan bersama DPRD Kabupaten Batanghari sebesar 19 miliar lebih, yang menjadikan ada 622 titik lampu jalan baru dan memperbaiki 325 titik lampu jalan yang sudah dalam keadaan rusak. Kemudian pemenuhan garis listrik, nah ini agak repot memang, karena berkoordinasi dengan PLN. Terima kasih kepada Pak Kemal ikut membantu, dan juga Pak Wagub, kami mohon dukungan dari Pemprov Jambi. Kalaulah disebut desa kelurahan, Batanghari sudah masuk listrik semua. Kebetulan desa di Batanghari ini dusunnya lebar-lebar, sehingga ada dusun itu seperti satu desa. Kita kenal ada dusun Senami di daerah Jebak yang sangat jauh, yang saat ini melewati Tahura. Ini agak berbalas pantun dengan kawan-kawan di PLN, Pak Wagub. Mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya bersama. Ini Pak Akmal nih hobi ngurus wilayah Jebak nih Pak Elpis. Walaupun Pak Elpis punya pabrik di situ. Kemudian yang ke-12, pemberdayaan milenial dan santri. Saat ini pemerintah Kabupaten Batanghari dengan memfasilitasi bersama kementerian terkait telah berdiri 3 BLK komunitas yang ada di Pesantren Darul Aupa, Pondok Pesantren Nurul Ihsan, dan Pondok Pesantren Darul Quran Islami. Kami juga mohon Pak Wagub dukungannya. Kemarin terakhir ketemu dengan Sekjen Kemenaker bahwa Batanghari sudah menyerahkan tanah di Pemayung untuk dibangun workshop dan BLK yang bertaraf internasional. Dan tentunya ini perlu fasilitasi dari pemerintah Provinsi Jambi, karena nanti akan dikelola oleh pemerintah Provinsi Jambi. Batanghari mensupport lahannya, Pak Wagub, dengan kita mencoba jelaskan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Apalagi Ibu Menterinya orang PKB pula. Ya, pas Pak Wagub, ya. Yang ke-13, mendatangkan investor untuk membuka lapangan usaha bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Alhamdulillah, pada tahun 2021, BKPM Republik Indonesia menargetkan Batanghari investasi nilainya 350 miliar. Di akhir tahun, per 31 Desember 2021, kita tercapai 1,086 triliun rupiah atau tercapai 310%. Dan di tahun 2022, BKPM menargetkan Kabupaten Batanghari investasinya sebesar 400 miliar rupiah. Alhamdulillah, posisi pada triwulan 3 di akhir September kemarin, investasi yang masuk di Batanghari sudah 1,2 triliun atau sebesar 300% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya tercapai dengan stabilitas yang baik. Terima kasih Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan seluruh Pokobinda yang telah mendukung untuk stabilitas di wilayah Kabupaten Batanghari. Kita juga Pak Wagub, ini mohon maaf Pak Wagub, janji tadi 15 menit, ini saya coba singkat-singkat. Karena Pak Wagub ada acara jam 1 nanti dengan Pak Presiden melalui Zoom meeting. Yang ke-14, kita tahu bahwa anak-anak muda kita ini sebagian minatnya adalah olahraga. Supaya dia siap menjadi anak-anak yang berguna nantinya, kita telah mengangkat pelatih olahraga di setiap kecamatan dengan jumlah 15 orang pelatih.
8 orang pelatih bola kaki. Ini bukan karena saya ketua PSSI Provinsi Jambi, bukan. Kebetulan orang Matahari hobi bola kaki memang. Kemudian 3 orang pelatih voli, 1 orang pelatih bulu tangkis, karate, tenis lapangan, dan basket. Yang sampai saat ini jumlah pemuda binaan dari 15 orang pelatih ini adalah 1137 pemuda yang ada di Kabupaten Matahari. Mudah-mudahan para pemuda ini nanti menjadi kuat, menjadi anak-anak yang terhindar dari bahaya narkoba, menjadi anak-anak yang optimis untuk berguna bagi bangsa dan negara ini. Kemudian untuk membantu anak-anak Matahari dalam rangka menyelesaikan pendidikannya, Matahari sudah mengeluarkan beasiswa. Pertama, beasiswa kepada masyarakat yang kebetulan orang tuanya kurang mampu. Di tahun 2002 sudah kita salurkan kepada 1.425 siswa-siswi. Kemudian, beasiswa kepada siswa dan mahasiswa berprestasi tahun 2022 telah kita salurkan kepada 328 siswa dan mahasiswa. Kemudian beasiswa bagi mahasiswa Hapis, Hapizo, Mupasir, Mupasiro, Kori-Koria, pemerintah Kabupaten Matahari telah menyalurkan kepada 142 siswa atau mahasiswa. Yang ke-18, penyuluhan keliling anti-narkoba. Ini bekerjasama dengan BNNA. Makasih, Pak, Bang. Kita terus mengajak bersama para da'i untuk memberikan pelajaran kepada para orang tua dan pemuda-pemuda di seluruh desa agar menjauhi atau menghindari serta mengenali terhadap bahaya narkoba. Yang ke-19, peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Alhamdulillah, Matahari tahun ini sudah mengikuti platform Merdeka Belajar dengan hasil 100%. Telah login ke kegiatan PMM. Dan kita kemarin mendapat apresiasi dari Kemendikbud, walaupun kita tahu masih banyak yang perlu kita tingkatkan untuk kependidikan di Kabupaten Matahari ini. Dengan terbentuk 54 komunitas belajar dengan 97 orang penggerak komunitas belajar. Yang ke-20, pembangunan Islamic Center. Alhamdulillah, Pak Wakil Gubernur dapat kami laporkan bahwa bersama DPRD Kabupaten Matahari, tanggal 29 kemarin, kita sudah menyepakati APBD, dan insya Allah mulai dibangun tahun depan, dan insya Allah di akhir 23, Islamic Center ini sudah berdiri di Kabupaten Matahari yang kita cintai ini. Mengenai lokasi, dapat kami jelaskan mengapa kita memilih di jalur ruas Bulian Tembesi, karena itu adalah jalur yang menghubungkan dua pusat Kabupaten Matahari. Muara Bulian sebagai pusat pemerintahan dan Tembesi sebagai pusat perdagangan. Tanggap dengan Islamic Center didirikan di ruas jalan tersebut, maka lebih banyak orang ibadah, sehingga pahala kita juga akan mengalir lebih baik lagi ke depannya. Yang ke-21, pembangunan dan revitalisasi pasar modern. Kita memang, Pak Wagub, tidak menggunakan APBD. Kita mengusahakan untuk selalu menggunakan dana tugas pembantuan. Tahun 2022, Alhamdulillah, kita dapat tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan, yaitu pasar PU di Tembesi. Dan insya Allah, kita tahun depan akan melanjutkan ke pasar Sungai Ras dan pasar Keramat Tinggi. Yang ke-22, pembangunan pengembangan potensi wisata. Ini Pak Wagub komandannya nih. Saya nyampaikan, Pak Opok Darwi sudah dibentuk oleh Pak Wagub. Kalau wisata-wisata ini Pak Wagub hobinya. Termasuk pertanian tadi. Karena beliau memang ahli di bidangnya. Kalau saya ngaku lah, sebagai penikmat wisata saja. Nah, kalau mendirikannya agak susah. Ini ada beberapa tempat dan kita tahu bahwa memang secara alami Tuhan memang membuat Matahari tanahnya subur. Tapi alamnya tidak selok Kabupaten Kerinci. Tapi dengan keterbatasan itu, bagaimana wisatawan lokal bisa melakukan kegiatan healing lah di situ. Ini sudah disiapkan Bapak Ibu, ada Danau Letang, ada Teras Tembesu, ada Puri Rimbo Bulian, ada Taman Sungai Bujang, dan nanti kita tambah dengan hal-hal menarik lainnya, yaitu di poin ke-23, bahwa Matahari punya komitmen untuk membangun ruang komunitas, tempat silaturahmi antar warga yang ada di Kabupaten Matahari, dengan mendirikan ruang terbuka hijau. Yang salah satunya adalah di depan rumah dinas bupati, kemudian di lapangan Garuda dulu namanya. Saat ini sedang proses pengerjaan, mudah-mudahan nanti bisa dinikmati oleh Matahari, sehingga silaturahmi tadi mengembalikan filosofi kita sebagai orang yang serentak beragam, orang yang selalu mupakat, orang yang selalu seia sekata. Ke-24, penempatan pejabat yang sesuai dengan kompetensi dan ahli serta bebas KKN. Tapi ini banyak musuh ya. Jadi dengan visi misi yang disandangkan bersama Bambang Tiar ini, musuh kita jadi banyak. Kenapa? Sanak kita marah, tim sukses marah.
Saat kemarin Pak Wagub kita melakukan lelang jabatan JPT karena ada 4 dinas yang passing grade-nya tidak cukup. Kita menggunakan asesmennya dari LAN, tidak terisi jabatannya. Nah, ini serangannya luar biasa. Karena kita tidak mau nilai-nilai pejabat ini saja. Kalau nilainya akal-akalan, kakek dia jadi kepala dinas akal-akalan pula. Habis gitu diakalinya. Dan komitmen ini bersama Bang Betiar akan terus kami tegakkan di Kabupaten Matahari yang kita cintai ini. Yang ke-25, pembangunan alun-alun ibu kota kabupaten. Sampaikan tadi, lapangan Garuda yang tempat olahraga. Nanti kita akan melengkapi dengan fasilitas hiburan, pujasera, dan pedestrian. Sehingga orang bisa berolahraga, berkumpul, berceramah dengan keluarganya di alun-alun yang kita tahu Matahari sampai saat ini belum punya alun-alun. Yang ke-26, pusat kerajinan, perdagangan, kuliner, dan oleh-oleh khas Matahari. Ini juga insya Allah dibangun di tahun 2023 di lokasi RTH di depan Rumah Dinas Bupati Batanghari. Kemudian yang ke-27, dalam rangka menampung aspirasi, saran kritik masyarakat Batanghari yang ternyata tidak begitu hobi menggunakan aplikasi, karena orang Batanghari ini ternyata orangnya sungkanan. Kalau di aplikasi diminta nik segala macam, sehingga tidak jadi dia ngadukannya. Kita buka ruang Jumat Barokah di setiap hari Jumat pagi Pak Wagub di Rumah Dinas Bupati yang sampai saat ini telah didatangi oleh 1.320 orang di Batanghari yang mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tapi masalah ini kadang-kadang tidak selesai di Pemda Batanghari, beh. Apalagi kalau ngadu tentang batu bara, wah ya tidak begitu. Ini harus ke tempat yang lebih tinggi, kan? Yang ke-8, dalam rangka menyerap, melakukan evaluasi pembangunan. Selalu ini melalui Jumat Berkah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah. Baik melalui momen-momen tertentu, juga melakukan kunjungan ke desa-desa. Yang saya pahami dan saya yakini kami belum optimal untuk datang ke desa-desa, karena saya dengan pemerintah masih fokus bagaimana mendapatkan dana untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Kabupaten Batanghari ini. 29, saat ini kita juga sudah mencoba untuk menggalakkan kembali semangat kebersamaan tadi, serentak beragam dengan melakukan gotong royong di setiap desa dan kelurahan. Dan nanti akan kita coba melakukan stimulan pada hari Sabtu nanti di desa Sungai Kuar. Karena kita tahu bahwa cenderung cuek masyarakat saat ini. Sehingga kadang-kadang hanya karena gotnya tersumbat saja masih minta pemerintah daerah membenahinya. Sehingga kawan-kawan dewan ini capek dia didatangi orang, wah pak got kami tersumbat, padahal hal itu hal sederhana, pakai cangkul bel selesai urusannya. Kita akan kembalikan rasa sayang masyarakat kita kepada wilayahnya masing-masing dengan semangat kegotong-royongan tersebut. Ke-30, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, wabil khusus petani yang punya lahan terbatas atau cuma sebagai pekerja saja dengan membangun rumah kebun yang insya Allah tahun ini sudah di-launching di beberapa desa dan nanti dikomandani Pak Wabu, karena Pak Wabu sangat memahami tentang pertanian ini. Untuk rumah-rumah yang tidak layak huni yang berada di pemukiman warga, kita kerjasama dengan Basnas. Kita juga pengen menggiatkan bagaimana orang Batanghari yang kelebihan rezekinya supaya dia bersedekah melalui Basnas yang nanti akan disalurkan kembali. Sehingga timbul rasa simpati dan empati antara si dehep, orang yang mampu, kepada orang-orang yang lebih miskin. Ini kita tahu banyak orang kita punya kebun sawit dengan harga sawit yang membaik ini, mudah-mudahan sedekahnya tambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di 31, pelayanan air bersih, kita juga terus menambah sambungan air bersih yang insya Allah nanti di tahun 2024 semua wilayah, memang tantangan berat kita masih di Kecamatan Ujubang karena ternyata sumber airnya tidak begitu layak, mau didorong dari Kecamatan Bulian perlu pompa yang sangat besar karena Ujubang wilayah lebih tinggi datarnya dari Kecamatan Muara Bulian. Ini mungkin menjadi PR kita bersama ke depan. Yang ketiga boleh doa, penyelenggaraan event olahraga. Nah, ini mulai kita galakkan terus, sehingga mohon izin kemarin dengan Bapak Ibu Anggota DPRD, bahwa kita merealisasi semua penyu-penyu olahraga yang ada di Kabupaten Batanghari, yang nanti bisa digunakan. Kalau kebetulan ada mural gambar saya di situ, karena kebetulan saya hobi olahraga, jadi buat muralnya. Besok kalau ada anggota dewan yang pengen mural di situ, boleh juga. Cuma sesuai dengan olahraganya. Kemarin ada protes, ngapu Pak Wabu tidak ada gambarnya di situ. Karena Pak Wabu olahraganya catur, termasuk penyunya catur. Kalau padel kebetulan memang main basket, sama kuliah dulu main basket. Kemudian sore-sore kalau main tenis, kadang main bola kaki, kadang main bulu tangkis, wajar ada gambar situ. Jadi kita membiasakan berhusnuzon, jangan
interpretasi macam-macam terhadap hal-hal yang kita bangun, Bapak Ibu semua. Kemudian yang ke-43 yaitu pendirian Matahari Institute, ya, dikomandani oleh Bapak Bu, yang nanti insya Allah tahun depan bisa kita segera implementasikan, karena Bapeda ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin akan bergabung dengan BRIDA, ya, sehingga nanti supporting anggarannya akan lebih jelas. Pada saat kemarin digabung ke Litbang agak lebih sulit kita menerapkan ini dan sesuai dengan anjuran dari BRIDA pusat bahwa bagaimana BRIDA ini bergabung kepada Bapeda, dan itu sudah kita sepakati bersama. Yang 34, pembangunan track circuit. Ini alhamdulillah desainnya sudah selesai. Insya Allah besar Palu kemarin, tahun depan kita akan membangun track circuit yang ada tempat road race dan cross-nya di samping pasar ternak. Yang tercatat di aset Pemda Matahari luas tanah 4 hektar. Pas diukur dan mau disertifikasikan kumpulnya 3 hektar. Ini bisa tukang catat yang salah. Bisa jadi memang benda itu kurang. Jadi mohon izin Ibu Ketua, Pak Wakil Ketua dan anggota Dewan, mungkin kita di tahun depan sesuai alokasi anggarannya kita akan tambah luasan itu. Karena kita jangan pernah berpikir membangun venue-nya saja tanpa memikirkan parkirnya. Dan ini yang sering kadang-kadang membuat kemacetan. Perasaan kita membuat keramaian. Yang ke-35, gerakan membaca Al-Quran, ini juga sudah kita jalankan dengan mengangkat guru ngaji masuk sekolah yang berada di SD dan SMP sebanyak 58 guru ngaji. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti yang SD dan SMP di Matahari sudah lancar baca tulis Al-Quran. Ini sesuai dengan pesan Pak Kiai yang dulu tadi. Jangan sampai anak-anak kita tidak lancar baca tulis Al-Quran. Saya juga baru terasa bahwa kita lancar baca, tidak lancar lagi nulis. Karena lalamunnya tidak nulis saya Al-Quran nih. Nah, beda dengan Pak Angmal, Pak Elvis nih, masih lancar dia nulis baca tulis Al-Quran kan. Yang kemudian 36, kita bersama dengan BPN, yaitu sertifikasi tanah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Matahari. Yang kita niatkan dan kita rencanakan di tahun 2024, semua tanah di Matahari, kecuali hutan lindung, kecuali daerah konservasi, sudah disertifikasikan. Sehingga nanti kita tidak akan ketemu lagi konflik-konflik lahan yang ada di Kabupaten Matahari yang kita cintai. Mungkin itu Bapak Wakil Gubernur yang dapat disampaikan, sidang Dewan yang terhormat, hadirin hadirat yang berbahagia. Kami yakin dan percaya, saya Muhammad Fadil Arif bersama Bang Batiar, tidak akan bisa menjalankan seluruh RPJMD ini tanpa dukungan dari para pimpinan, anggota DPRD Matahari, Prokompinda, dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Matahari. Kita yakin dan percaya, tidak mungkin Matahari ini bisa baik kalau bukan orang Matahari sendiri berniat dan berusaha untuk memperbaikinya. Kami juga meyakini tanpa dukungan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, anggota DPRD Provinsi Jambi, anggota DPR RI, maka begitu sulit kita untuk merubah Kabupaten Matahari. Kita tahu bersama, Matahari usianya sudah 74 tahun, usia yang sangat matang. Dengan kematangan itu pasti banyak tantangannya. Yang pertama tantangannya pasti banyak sarana-prasarana yang sudah rusak. Kerusakan ini yang perlu kita benahi supaya update sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kematangan itu mungkin ada nilai-nilai yang mungkin sudah luntur dari filosofi orang Matahari. Perlu kita kembalikan lagi. Bagaimana niat leluhur kita, niat pemimpin-pemimpin kita sebelumnya untuk membuat Matahari menjadi tempat yang nyaman, tempat yang aman, tempat yang membuat orang Matahari semua sejahtera dan bahagia. Sebelum saya akhiri sambutan laporan ini, wah ini Pak Wagub mohon izin karena sudah dibuatkan pantun. Saya ini orang yang tidak berbakat sebenarnya membuat pantun dan membaca pantun. Tapi karena sudah dibikinkan, daripada merajuk tukang buat pidato ini kita bacakan. Datuk Baharlo orang yang bijaksana, mengatur negeri aman dan jaya. Matahari tangguh bukanlah impian saja. Semua itu bisa bila kita berjuang bersama. Nah, dua pantun seiring. Hendak rindu, rindulah hati, asal jangan beserta dengki. Biar kita panas berdiskusi, asal berpikir membangun negeri. Nah, tiga pantun seiring. Dari Tembesi tancap ke Jambi, lewat Pemayung di sejuk hari. Mari bersama tetap sinergi, kita percepat pembangunan Matahari. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin
mati. Apa tanda negeri bertuah? Rahmat Allah selalu berlimpah. Alim ulama menyampai amanah. Pemimpin negeri menyampai risalah. Marilah kita simak secara seksama sambutan Wakil Gubernur Jambi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bupati Batanghari, juga yang sama-sama kita hormati anggota DPR RI Bapak Hasbi Ansori SEMM. Rekan-rekan unsur Porkompinda Provinsi Jambi ataupun yang mewakili, juga alhamdulillah hadir Ketua PTA Provinsi Jambi, rekan-rekan dinas instansi pertikal, lembaga pertikal Provinsi Jambi, anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Batanghari, Muaro Jambi, juga hadir Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Jambi, saya Tanzimi Wakil Bupati Batanghari beserta istri, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Batanghari terhormat, para Bupati Wali Kota se-Provinsi Jambi yang ataupun yang mewakili, juga Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi ataupun yang mewakili. Tidak lupa tentunya unsur Porkompinda Kabupaten Batanghari, juga teman-teman dari Pengadilan Negeri Agama, BNK, dan seterusnya. Ketua BPK dan BPKP, Klan Jambi, juga teman-teman para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi,
Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, para staf ahli, asisten dan kepala OPD, para camat dan para kepala desa se-Kabupaten Batanghari. Yang saya muliakan Nini Mama, cerdik, pandai, tuwo, tuwo tengganai, alim, ulama, tokoh, masyarakat, para tuan guru. Juga yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Batanghari, Ketua MUI, Ketua Pengurus LAM, Lembaga Adat Melayu Batanghari, KPU Bawaslu Batanghari. Bapak Ibu yang tergabung di dalam ormas, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, politik, dan organisasi wanita. Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebut satu persatu baik nama apalagi gelarnya. Tentunya kok kecik benamo gedang begelar, kecik sakti gedang betuah. Kok kecik dak kami panggil namonyo, kok gedang dak kami himbau gelarnya. Mudah-mudahan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkan saya menyampaikan salam Bapak Gubernur yang pada kesempatan yang bersamaan beliau ada tugas di Jakarta. Beliau mewakilkan kepada saya untuk menghadiri kegiatan kita ini. Juga tadi beliau langsung juga menelepon Bapak Bupati. Beliau tidak dapat hadir dan mohon maaf. Mohon doanya mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan kekuatan, semangat dan istiqomah untuk melaksanakan apa yang semestinya dilaksanakan oleh seorang pimpinan di Provinsi Jambi ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mewakili beliau izinkan menyampaikan semacam sambutan. Mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, lebih dulu mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kalau ada kira-kira yang berkenan, mudah-mudahan menjadi renungan kita sama-sama. Kepada Allah kita bersyukur bahwa pada hari ini kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada halangan suatu apa dengan semangat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir bersama dalam kebersamaan ini di acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-74 Kabupaten Batanghari di tahun 2022 ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan, Pimpinan Dewan dan anggota Dewan terhormat, hadirin yang berbahagia. Tadi disampaikan di dalam pembukaan oleh Ketua DPR, Ibu, bahwa usia Kabupaten Batanghari ini mencapai 74 tahun. Insya Allah saya yakin umur saya pun saya belum ada di awang-awang belum. Karena hari ini saya baru 66 tahun 3 bulan. Apa yang ingin saya katakan, dalam usia 74 tahun ini dengan segala proses pembangunan di dalamnya, tentunya dengan seluruh tantangan yang dihadapi dan potensi pula yang dimiliki, perjalanan pembangunan Kabupaten Batanghari sampai usia 74 tahun ini amat sangat patut dan bahkan wajib kita syukuri. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apapun yang kita lakukan tanpa izin dan pertolongan Allah 0,0. Sisi lain dengan ikhtiar kita semuanya yang dilakukan sejak pendahulu kita sejak 74 tahun sampai sekarang ini, alhamdulillah bahwa Batanghari tentu berbeda di tahun 75 dulu. Tapi sekali saya hormati, banyak disampaikan tadi oleh Pak Ketua, Ibu Ketua DPR, sehingga kalau dari hilap bupatinya sudah ke-17. Bayangkan,
Maka apa yang harus kita lakukan di ulang tahun yang 74 ini? Pertama, mari kita kenang, kita renungi, walaupun termasuk saya hanya kenal sejarahnya. Siapa beliau-beliau yang telah berusaha untuk dan bercita-cita membangun Batang hari ini menjadi makmur sejahtera. Bahkan insya Allah waktu itu adalah tujuannya adalah baldatun thayyibatun warupun wapur. Sebanyak yang ada, yang sudah meninggal, wafat, berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita doakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan segala amalnya, perjuangannya, pengorbanannya untuk Batang hari tercinta alias juga untuk Provinsi Jambi ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selaku manusia biasa punya kelemahan, kesalahan dan dosa mungkin, kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada para tokoh pendahulu yang masih hidup segar, sehat, kita doakan mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat untuk bersama-sama dalam kebersamaan membangun Batang hari tercinta ini. Al-Fatihah. Kita teruskan cita-citanya. Maka haru dan bangga kita semuanya, terutama saya pribadi Pak Bupati, mendengarkan apa yang sampean paparkan tadi dalam kerangka meneruskan perjuangan pendahulu kita itu. Berbagai item dan berbagai sektor, berbagai lini pembangunan telah diusahakan, direncanakan, dan bahkan banyak yang sudah dilaksanakan. Kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati ini sehat, jasmani rohani, tegar, semangat, terus bercita-cita bagaimana meneruskan cita-cita dan perjuangan pada pendahulu kita ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, momentum peringatan ulang tahun bukan sebatas seremoni. Saya kira kita sepakat. Tetapi harus dimaknai sebagai introspeksi dan evaluasi. Apa yang kita evaluasi adalah mengevaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Untuk apa? Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan mungkin ada. Sedangkan hal-hal yang baik dipertahankan dan ditingkatkan. Selanjutnya dengan melakukan evaluasi terhadap pembangunan, kita memperkuat tekad untuk terus meningkatkan kinerja dalam pembangunan. Mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan program, termasuk di dalam untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Kita berharap adanya evaluasi dan tekad yang kuat untuk meningkatkan kinerja program pembangunan semakin efektif dan insya Allah juga semakin efisien dalam upaya meningkatkan kemajuan dan daya saing daerah yang bermuara dan bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, izinkan saya sebagai teman, saya pernah disampaikan oleh Buya kita, Ustaz Zaharuddin, teman saya, beliau pernah ngasihkan wejangan kepada saya waktu saya pernah KKN bersama di tahun 82. Dalam hidup ini siapapun kita, pribadikah, keluargakah, organisasikah, pemerintahkah, bersama-sama jangan tinggalkan empat. Yang pertama adalah sa'atun yunaji fiha rabbah. Apapun kesibukan kita, bermohon, meminta, bermunajat, berharap kepada Allah suatu keharusan. Yang kedua dalam soal hal sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Apapun kita harus selalu introspeksi diri. Apa kekurangan kita? Apa kelebihan kita? Apa yang belum kita lakukan dan sebagainya? Dan setelah ketemu hal-hal yang negatif, maka yamsi ila ikhwanihi alladhina yukhbiruna anhu. Kita mencari seseorang, mencari guru, mencari contoh, mencari teladan untuk bertanya dan memberikan masukan kepada kita demi perbaikan kita ke depan. Tiga hal ini harus kita lakukan dan insya Allah di ulang tahun yang ke-74 ini harus dan harus kita laksanakan. Tidak ada kata lain, tujuannya adalah mudah-mudahan hari ini lebih baik dari kemarin insya Allah, tapi hari esok mudah-mudahan lebih dan lebih baik daripada keadaan sekarang. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di dalam pembangunan Kabupaten Bangahari, meskipun banyak tantangan tentu iya, tapi tentunya banyak capaian.
Saya sangat mengapresiasi berbagai hasil dan capaian pembangunan Kabupaten Batanghari yang tentunya bisa diraih dengan kerjasama, sinergi, kolaborasi semua pihak terkait sebagaimana diakui secara jujur oleh Bapak Bupati tadi. Capaian pembangunan itu bukannya hanya hasil kerja pemerintah, bukan saja kerja pemerintah saja, tapi semua pemangku kepentingan, ia swasta, ia dunia usaha, ia akademisi, ia masyarakat, bahwa semua masyarakat kebun sebenarnya ikut andil bersama di dalam membangun bangsa dan masyarakat. Sehingga izin Pak Bupati saya sampaikan, tukang sapu di kantor itu pun sebenarnya dia andil di dalam bagaimana membangun masyarakat dan pemerintahan, termasuk tukang buat air. Saya belum pernah dengar Pak Ketua DPR dan Pak Bupati, Wakil Bupati buat air dewe, kecuali terpaksa. Artinya apa? Tukang cleaning service itu pun, pelayan itu sebenarnya punya andil untuk bersama-sama membangun Jambi tercinta ini. Tapi sekali saya hormati, walaupun saya juga kenal dengan sejarah saja, serentak bak regam. Artinya apa? Kita jujur dan harus kita yakini betul, tidak mungkin sendiri, itu tidak mungkin. Diakui jujur oleh Ketua DPR, teman-teman DPR dan Bupati-Bupati tadi, kita harus bersama-sama. Soal baju warna apa bukan masalah. Saya ulangi, baju warna apa bukan masalah. Merek fotonya pun bukan masalah. Karena dalam kehidupan di dunia ini, ada istilah orang Jawa hasto brotonya itu, kita harus beryakin betul di dunia ini tidak hanya satu komponen. Bumi harus ada, langit harus ada, bulan harus ada, bintang harus ada, gunung harus ada, flora harus ada, fauna harus ada, lautan pun harus ada. Dan di mana kita siap menjadi lautan, berarti kita siap bagaimana menampung semua aspirasi, menampung persoalan-persoalan, tapi istiqomah, airnya asin, apapun yang masuk, dia tidak akan pernah berubah dari asin itu. Dengan kebersamaan itu, insya Allah, mudah-mudahan kita akan dapat terus-menerus memperbaiki dengan harapan para pendahulu kita, insya Allah diridhoi dari Allah semata, dengan harapan pula kita masing-masing tidak ada yang sempurna, punya kelebihan, punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing sesuai dengan topoksi, profesi dan tugas kita masing-masing. Bersama-sama, ingat, bersatu kita teguh, insya Allah bercerai mudah-mudahan jangan bercerai, bercerai kita runtuh. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan, Anggota Dewan terhormat, hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Jambi mendukung pembangunan dan mendorong kemajuan seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi, insya Allah. Perkembangan Provinsi Jambi yang dilakukan di Kabupaten hari, insya Allah, mudah-mudahan sebentar lagi karena sudah habis di 2022, insya Allah dapat dirasakan. Tapi saya tidak menyebut apa dan di mana dia. Dan insya Allah ke depan, berkat daripada teman-teman anggota DPR RI Dapil Jambi, dan DPRD Kota Jambi, Dapil Batanghari dan Muara Jambi, insya Allah bersama pemerintah di Jambi, insya Allah ke depan akan semakin banyak perhatian kepada daerah masing-masing, khususnya yang dari Batanghari ini, mudah-mudahan. Tapi tentunya adalah sesuai dengan regulasi yang ada, kemudian sesuai dengan kemampuan yang ada. Karena Provinsi Jambi yang dipikirkan 11 kabupaten kota di wilayah Jambi, insya Allah dan insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian perlu saya sampaikan bahwa Kabupaten Batanghari ini sebagai salah satu daerah penghasil beras. Maka oleh karena itu harus kita pertahankan dengan berbagai intervensi program dan kebijakan sebagai bagian dari upaya kita untuk terus membangun ketahanan pangan di Provinsi Jambi ini. Apalagi akhir-akhir ini dunia menghadapi krisis pangan dan energi, maka sangat penting bagi kita untuk mengamankan dan membangun ketahanan pangan ini. Kemudian tidak boleh saya sampaikan bahwa IPM Provinsi Jambi ini di tahun 2021 sebesar 71,63, masuk dalam kategori tinggi menurut standar UNDP. IPM Kabupaten Batanghari tahun 2021 sebesar 70,11. Kita harus terus meningkatkan IPM ini, tentunya dengan meningkatkan kualitas pembangunan termasuk sektor ini. Itu yang saya hormati, pada bulan Juli 2022 kita sempat mengalami inflasi. Kita sama-sama tahu
inflasi yang tinggi. Namun alhamdulillah dengan kerjasama yang baik pemerintah Provinsi Jambi dan TPID Provinsi Jambi dengan pemerintah dan TPID Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi serta semua pemangku kepentingan, inflasi Provinsi Jambi bisa kita turunkan. Saya berharap agar kita bisa terus mengendalikan inflasi dengan berbagai strategi termasuk gerakan-gerakan pengendalian inflasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian persoalan lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa himbauan kepada kabupaten kota untuk dapat menyukseskan bersama-sama program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Gunanya apa? Manfaatnya saya kira sudah kita punya. Kemudian sebenarnya kan bahwa saya sampaikan tadi juga bahwa dalam rangka penanggulangan secara nasionalnya adalah 14% tapi Provinsi Jambi mentadirkan 12.9%. Maka sungguh perkiraan yang berat dan besar, tapi kita optimis lagi insya Allah bersama-sama kita pemerintah provinsi, kabupaten kota bersama-sama bersinergi dan sama-sama untuk bagaimana membangun Jambi ini. Kepada kita mari yang di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, saya ulangi tadi, siapa kita harus berwarna-warna. Tapi siapapun kita ingat, di mano bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di mano tembilang tercacat, disitulah tanaman tumbuh. Di mano ranting patah, disitulah air disalur. Semua apa yang kita lakukan, semuanya mudah-mudahan. Pertama saya ulangi, meneruskan cita-cita daripada perjuangan pendahulu kita, mudah-mudahan jadi amal soleh sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, atas nama pemerintah Provinsi Jambi, saya izinkan saya mewakili Bapak Gubernur mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 Batanghari di tahun 2020 ini. Semoga Kabupaten Batanghari, bumi serentak bak ergam, semakin maju, semakin berdaya saing, dan masyarakatnya semakin sejahtera dalam rahmat, ridho, dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya acara ini, marilah sejenak kita menadahkan tangan, menundukkan kepala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh Bapak Supawid S.Ag. dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari. Kami silakan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Mu, pada hari ini kami semua dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Batanghari yang ke-74 tahun 2022. Ya Allah, semoga kegiatan hari ini senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah dan ridho darimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan hati yang tulus ikhlas, kami hadir di hadapan-Mu seraya memohon semoga rangkaian kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Batanghari yang ke-74 ini dalam naungan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di usia yang ke-74 Kabupaten Batanghari, anugerahkanlah kepada kami kekuatan, kemampuan, kesanggupan kepada kami untuk terus berusaha dan berupaya memperbaiki, meningkatkan, dan membangun Kabupaten Batanghari ini
menuju batang hari tangguh, menjadi kabupaten terdepan, agamis, nyaman, gotong royong, bermutu dan harmonis, yang menjadi dambaan, harapan dan cita-cita kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, tuntunlah kami dengan rahmat dan inayah-Mu dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan, dalam menuntaskan dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, yang semua ini memerlukan kejernihan pikiran serta hati yang penuh hikmah, kebijaksanaan dan kearifan. Ya Allah, kami sadari sepenuhnya bahwa kami di hadapan-Mu ya Allah sebagai hamba yang lemah, namun di hadapan kami terbentang tugas dan tanggung jawab yang berat, tetapi semua itu sungguh mulia, yakni mewujudkan masyarakat Batanghari yang adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ya Allah, wujudkan niat baik kami ini dan hindari negeri kami dari bencana, fitnah, perselisihan dan perpecahan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pidato penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-74 tahun 2022 oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Kami silakan. Bapak Wakil Gubernur Jambi serta tamu undangan yang kami hormati, sampailah kita ke penghujung acara. Namun karena tadi dimulai dengan pantun, maka izinkan saya tutup dengan pantun pulo. Bungo Selasih di lingkung bukit, bukit di lingkung rimbo jerami. Terima kasih tidaklah sedikit Bapak Wagub datang di acara kami. Nak duo pantun siiring, dari Mersam ke Sri Dadi, singgah sebentar di Muaro Tembesi. Biak macet di sano sini, namun Batanghari tetap di hati. Yang terakhir, nak tigo pantun siiring, pergi belayar menggunakan sampan, tak lupa singgah di Batanghari. Kami ucapkan selamat jalan, tahun depan mudah-mudahan berjumpa kembali. Hadirin para undangan yang kami hormati, Bapak Wakil Gubernur Jambi yang kami muliakan, perkenankanlah saya untuk menutup rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2022, dan tidak lupa kami menyampaikan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna istimewa ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati, dan atas perhatian semua pihak yang telah mendukung kelancaran acara ini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Dirgahayu Kabupaten Batanghari ke-74 tahun 2022, serentak barga menuju Batanghari tangguh, akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-74 Kabupaten Batanghari tahun 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Oke. Okay.
hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selesai seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Batanghari ke-74 tahun 2022. Hadirin yang kami hormati, tentunya momen acara ini akan diabadikan dengan foto bersama. Mohon berkenan untuk foto bersama kepada yang terhormat Wakil Gubernur Jambi beserta istri, Bupati, Wakil Bupati Batanghari beserta istri, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari beserta istri dan suami. Kepada Bapak dan Ibu, kami silakan menuju tempat yang telah disediakan. Persiapan foto bersama, mohon izin pada Bapak dan Ibu, tentunya diawali dengan sesi formal. Kita hitung bersama, 1, 2, 3. Selanjutnya, sesi bebas. Ucapan selamat kepada pemerintah Kabupaten Batanghari yang diawali oleh Wakil Gubernur Jambi dan diikuti oleh seluruh undangan. Inilah Kabupaten Batanghari, sebuah negeri dengan kekayaan alam dan keanekaragaman budaya tidak ya. Kabupaten Batanghari berdiri pada tahun 1948 sekaligus menjadi kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Secara geografis, Kabupaten Batanghari terletak pada 1 derajat 15 lintang selatan sampai dengan 2 derajat 2 lintang selatan dan di antara 102 derajat 30 bujur timur sampai dengan 104 derajat 30 bujur timur. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Sumatera Selatan. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo. Hadirin yang kami hormati, dengan luas wilayah 5.848 km² menuju tempat yang telah disediakan untuk makan siang bersama. 110 desa dan terdapat 14 kelurahan yang dihuni sebanyak 304.779 jiwa dengan pusat pemerintahan saat ini di Kota Muara Bulian yang hanya berjarak sekitar 64 km dari pusat pemerintahan Provinsi. Kami silakan menuju tempat yang telah saat sediakan. Saat ini pemerintahan Kabupaten Batanghari di bawah halaman gedung DPRD Kabupaten Batanghari dan Haji Bahtiar SP untuk melaksanakan makan. Secara selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada pemerintah Kabupaten Batanghari yang diawali oleh Wakil.